Sistem Tata Surya. Pengertian Tata Surya. Tata Surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang mengelilinginya, termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kertil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit lainnya, seperti meteor, asteroid, komet. Anggota sistem Tata Surya. 1. Matahari. Matahari merupakan anggota terpenting dalam Tata Surya. Matahari juga disebut induk dalam Tata Surya. Matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Dengan memiliki ukuran massa yang besar ini menimbulkan kepadatan inti yang besar agar bisa mendukung kesinambungan fusi nuklir dan menimbulkan sejumlah energi yang dahsyat. Kemudian energi ini dipancarkan keluar angkasa, radiasi elektromagnetik, dan termasuk spektrum magnetik. 2. Asteroid. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid, adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid. Umumnya terdapat di bagian dalam Tata Surya. Asteroid berbeda dengan komet dari penampakan visualnya. Komet menampakkan koma sementara asteroid tidak. 3. Komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong, parabolis, dan hiperbolis. Istilah komet adalah bintang berekor, yang tidak tepat, karena komet sama sekali bukan bintang. 4. Planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit atau mengelilingi bintang, mempunyai massa yang cukup sebagai memiliki gravitasi tersendiri agar bisa mengatasi tekanan rigid body, sehingga benda angkasa tersebut mempunyai wujud kesetimbangan hidrostatik atau nyaris bulat. Macam-macam planet. 1. Merkurius. 2. Venus. 3. Bumi. 4. Mars. 5. Jupiter. 6. Saturnus. 7. Uranus. 8. Neptunus. Merkurius. Planet inferior ini memiliki jarak terdekat dengan matahari, yakni sekitar 57,9 juta kilometer. Posisi Merkurius juga membuat udara planet cepat menguap sehingga laporan atmosfernya tipis. Letaknya yang dekat dengan matahari membuat planet ini bersuhu 430 derajat Celcius. Venus. Ukuran dimensi planet ini digambarkan hampir mirip dengan bumi, mulai dari kepadatan udara hingga lapisan atmosfernya. Permukaan planet ini diisi oleh awan panas yang suhunya kira-kira 462 derajat Celcius. Hal tersebut membuat Venus disebut sebagai planet terpanas dalam Tata Surya. Bumi. Bumi disebut sebagai satu-satunya planet yang berisi kehidupan. Semua hal, mulai dari komposisi udara hingga kebutuhan makhluk hidup lainnya ada di planet ini. Selain itu, bumi mempunyai satelit alami yaitu bulan. Mars. Planet ini dikenal dengan planet merah atau red planet. Hal ini terjadi karena jika dilihat dari kejauhan, warna tersebut dimiliki Mars, karena berdasarkan perkiraan planet ini mengandung banyak besi. Karat-karat pun bermunculan di tanahnya sehingga permukaan berwarna merah. Jupiter. Benda langit yang mengelilingi matahari satu ini diklaim sebagai planet terbesar dalam sistem Tata Surya. Ukuran diameternya 10 kali lipat dibanding diameter bumi. Rotasinya yang cenderung cepat membuat Jupiter berbentuk bulat pepat.
Saturnus. Kekasan planet ini dilihat dari adanya cincin yang melingkarinya. Bahkan dilihat dari jauh pun sangat jelas. Selain itu, planet juga mempunyai setidaknya 60 satelit yang salah dua namanya adalah Titan dan Enceladus. Uranus. Planet berwarna biru muda ini orbit yang diputarinya berlawanan arah dengan planet-planet lainnya. Selain itu, permukaannya diisi oleh es yang suhunya sekitar minus 224 derajat Celcius. Hal tersebut membuat planet Uranus dijuluki sebagai planet terdingin. Neptunus. Planet ini dapat mengeluarkan panas dari dalam. Di sekelilingnya terdapat sejumlah 13 satelit yang bergerak memutari Neptunus. Salah satu yang terbesar dan geologinya aktif dikenal dengan nama Triton. Selain itu, ada juga beberapa planet minor yang dinamakan sebagai Trojan Neptunus.